Bermula 2019, sejumlah 595 buah sekolah rendah dan menengah di Kelantan bakal dapat manfaat daripada penubuhan rumah ngaji di negeri itu. Penubuhan rumah ngaji membolehkan mereka suburkan budaya baca Al-Quran menerusi kaedah baca, faham dan amal. Program ini dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Iaitu kita nak supaya setiap sekolah diwujudkan suatu tempat untuk mengaji Quran. Sama ada di surau yang sedia ada atau bilik sembahyang yang sedia ada atau di mana-mana bilik yang sesuai dan ataupun sekurang-kurangnya satu sudut di dalam kawasan sekolah tempat murid boleh mengaji Quran dan dicadangkan supaya ada satu macam kelab lah, kelab mengaji Quran. Jadi dia secara bergilir-gilir dari masa ke semasa mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah ada mengaji Quran di kawasan sekolah. Sama ada mengambil sedikit masa dalam sesi pembelajaran pagi dan petang itu ataupun juga boleh dilaksanakan di waktu malam di asrama sekolah. Sempena pelancarannya, program Julung Kali diadakan itu berjaya menarik kehadiran lebih 5,000 peserta termasuk 3,000 pelajar dari seluruh Kelantan. Pengasas rumah ngaji, Datuk Dr. Usamuddin Yaakob berharap program dapat menjadi pencetus gelombang budaya membaca Al-Quran di kalangan pelajar dan masyarakat Islam di Malaysia. Sebenarnya tujuan kita, kita harap kita nak create satu budaya di mana semua pelajar-pelajar dan orang Islam ni dia akan ada budaya membaca Quran, berinteraksi dengan Quran setiap kurang-kurangnya satu jam satu hari. Jadi kita itu yang saya kata kita nak create gelombang. Jadi program ni merupakan sebuah program sebagai permulaannya gelombang. Jadi mereka masing-masing balik ke rumah masing-masing atau ke sekolah masing-masing, ke daerah masing-masing, mereka buat di lokal, di tempat masing-masing. Jadi kita, jadi ini yang kita nak membudayakan pelajaran. Jadi bukan Quran ni dibaca macam acara tahun begini, setahun sekali begini aja. Jadi maknanya sebolehnya jadi amalan hidup. Tambahnya, penubuhan rumah gaji tidak akan melibatkan beban kewangan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia diwujudkan dengan memanfaatkan sudut atau bangunan sekolah sedia ada.